Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to YouTube channel Ali Gadget dalam segmen OK Tak sini. Untuk video kali ini, kita akan mengulas mengenai sebuah aplikasi yang menawarkan perkhidmatan Bazar Ramadan iaitu Bazar PKP bersempena dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang berlangsung di Malaysia. Tuan nak tahu bagaimana untuk menggunakan apps Bazar PKP ini? Jom kita lihat. Aplikasi Bazar PKP ini telah dibangunkan oleh Nukes pada 18 April 2020 dan tujuan aplikasi ini dibangunkan adalah untuk memudahkan urusan penjualan sempena Ramadan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam Google Play Store, aplikasi ini baru saja menerima lebih 500 downloads dan rating 4.2. Fungsi aplikasi ini agak direct sebenarnya di mana pada permulaan anda harus pilih untuk menggunakan aplikasi ini sebagai pembeli ataupun sebagai peniaga. Sebagai yang memilih sebagai pembeli, anda kemudiannya perlu klik pada ikon lokasi untuk mengisi maklumat kawasan tempat tinggal anda. Setelah itu, ia akan memaparkan senarai produk makanan yang dijual oleh peniaga-peniaga yang berdaftar dengan aplikasi ini. So, kalau tengokkan dalam apps ini, menu atau produk jualan tidak mempunyai banyak pilihan. Okey then, kalau anda ingin membuat pesanan, anda perlu klik pada produk tersebut dan klik pada pesan. Cumanya di sini, pesanan yang dibuat ini akan menggunakan medium WhatsApp, so anda boleh directly contact peniaga tersebut melalui WhatsApp dari segi harga dan charge penghantaran. Namun adalah disarankan untuk para pengguna untuk membaca terlebih dahulu produk description yang dinyatakan dalam aplikasi ini sebelum membuat pesanan. Untuk makluman, sesetengah peniaga Bazar PKP ada menawarkan perkhidmatan self-pick up ataupun delivery dan charge penghantaran ini adalah berbeza-beza mengikut peniaga. Alright, so untuk lebih memahami cara penggunaan aplikasi ini, anda boleh rujuk kepada soalan lazim. Tetapi terdapat sedikit ralat dalam apps ini di mana button search tidak dapat berfungsi dengan baik. Okey then, bagi yang ingin berdaftar sebagai peniaga, anda perlu klik pada daftar peniaga baru dan isikan maklumat-maklumat yang dikehendaki. Cumanya di sini, para peniaga perlu menjelaskan yuran ataupun upah sebanyak RM20 sebulan kepada pemaju. Mengikut terma dan syarat yang dinyatakan dalam apps ini, upah RM20 adalah sebagai upah menyediakan platform digital kepada peniaga tanpa diganggu iklan daripada pihak ketiga. So, secara kesimpulannya, aplikasi Bazar PKP ini masih perlu diperbaiki lagi dan diharapkan pemaju untuk apps ini lebih proaktif mempromosikan apps ini kepada pengguna dan juga peniaga supaya dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada pengguna. Secara dasarnya, aplikasi ini okey, cuma banyak yang perlu diperbaiki lagi. So, setakat itu saja untuk video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Cheerio!